Kawan-kawan YouTuber, jangan lupa subscribe. Kawan-kawan YouTuber, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di channel saya, Samuel Sianipar YouTube channel. Kali ini Samuel Sianipar akan nge-review intro pembuatan video saya. Dari pertama ngambil video menjadi YouTuber pemula yang bodoh sampai sekarang, kawan-kawan YouTuber. Mungkin banyak kesalahan-kesalahan atau apa. Kedepannya kita akan berusaha perbaiki, kawan-kawan YouTuber. Bagi kawan-kawan yang subscribe, terima kasih banyak kawan-kawan YouTuber. Saudara telah ikut membantu channel saya doakan saudara, kiranya Tuhan memberikan umur panjang dan kesehatan selalu dalam beraktivitas, kawan-kawan YouTuber. Samuel Sianipar di YouTube channel. Subscribe dulu dan tekan tanda lonceng. Kamu akan menerima video-video saya yang akan berikutnya. Itu kami akan coba membuat video-video yang berkualitas mulai hari ini. Mari kita saksikan video-video saya. Kawan-kawan, itu dia kota Singapura, tampak dari puncak Bukit Senyum Batam. Sebentar kita akan zoom. Cuman kota kurang bagus, dia di bangunannya. Sekarang difokuskan ke industri pariwisata, kawan-kawan YouTuber. Kita saksikan. Inilah dia Batam yang sesungguhnya. Hamparan bangunan-bangunan banyak, kawan-kawan YouTuber. Sebentar kita tunggu. Saya Samuel Sianipar YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gratis kok, tidak bayar. Sore ini kita akan menyapa. Salam bela kawan-kawan. Batam lagi menggiat geliatnya di bidang sektor pariwisata, kawan-kawan YouTuber. Batam 5, Batam Barelang. Kita akan melihat atau expose kemegahan jembatan 5 Batam Barelang yang dibangun oleh Otorita Batam dengan dukungan maut jalan lintas Transparelor. Itu dukungannya, kawan-kawan. Dukungan ini sedang dibangun, sedang ada jalan raya ini telah memakan korban 168 korban di bom. Sebelah kanan saya adalah tempat penginapan pembicara. Di suatu waktu ada di sini pakai kebangunan atau kebangunan kebangunan wani. Bapak pembicaranya, ini dia jembatan satu Batam Barelang, kawan-kawan. Jembatan satu Batam Barelang kita kenal dengan ikon wisata, pariwisata kota Batam. Sore ini kita berada di Tanjung Uncang. Lihat pembangunan satu masjid yang sangat luar biasa, kawan-kawan. Sangat raksasa, kawan-kawan. Komen, share.
pantai yang indah pasir om. Mungkin desa dapur tiga yang menjadi contoh teladan bagi kita dan bagi masyarakat Indonesia. Kepatan di Kepatan Barelang yang dibangun oleh kontraktor Istaka Karya kawan-kawan Tuber. Salam mega, selamat eksotik kawan-kawan Tuber. Arsitek dan layak-layak Kepatan Kepatan kawan-kawan Tuber. Selamat siang, Pak. Mengenai perkembangan orang-orang yang datang ke sini, hari-hari apa atau jam-jam berapa yang Bintang Melayu, objek wisata Pulau Batam. Ini dia kawan-kawan Bintang Melayu, kawan-kawan yang dari Vietnam, kawan-kawan itu ya, mereka di atas. Kawan saya ini bawakan saya baju Mercedes Benz asli buatan ini. Barelang Beach, Batam kawan-kawan YouTuber. Itu dia Barelang Beach dan itu jembatan satunya yang sangat menawan kawan-kawan YouTuber. Barelang Beach. Kebesaran orang Batam. Karena memang saya orang Batam kawan-kawan itu. Saya paham kan memang. Kawan-kawan YouTuber kali ini kita. Jadi kawan-kawan YouTuber, pulau wisata ini dibentuk tahun 2014 kawan-kawan. Kini Tempo Batam membangun menara pandang kawan-kawan YouTuber. Itu dia kawan-kawan YouTuber, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sore ini semua selipan untuk channel mengeprop dan tidaknya manusia di jembatan satu Batam Barelang bersama yang tidak kita sangka fans Takwaso si Raid kawan-kawan YouTuber. Oke,